Usai Anies Muhaimin dideklarasikan sebagai bakal capres dan cawapres, Partai Demokrat tak ingin berlama-lama dalam kekecewaan. Partai Demokrat ogah untuk comeback ke koalisi. lagi lagi ke masalah. Masalah yang masa-masa yang seperti itu, okay. so, baik kita masuk ke, ke, ke melangkah ke depan dan tidak melakukan perjudian. <laughs> Jadi tawaran untuk comeback tidak akan uh, mungkin terjadi ya. Masa kita mau ke sana lagi, dia okay. meninggalkan dia bukan kami yang meninggalkan lho. dia mereka yang meninggalkan kami dan karena tetapi namanya politik ya begini adalah rupanya dan lebih uh, baik kami mau melangkah ke depan. Segera akan membuka komunikasi dengan pihak-pihak sahabat yang lain. Di lain pihak, Sekjen PKS Abu Bakar al habsyi mengajak Partai Demokrat kembali ke koalisi perubahan setelah resmi mencabut dukungan untuk mengusung bakal capres Anies Baswedan. Pasca deklarasi pasangan Anies dan Mohaimin hari Sabtu di Surabaya, PKS akan membahas masuknya Mohaimin Iskandar sebagai bacawapres di majelis syuro. Namun PKS melihat kehadiran PKB ke koalisi perubahan merupakan tambahan kekuatan baru, sehingga berharap Demokrat bisa kembali bergabung. Ya, PKS melihat kedatangan PKB kemarin adalah sebagai kekuatan baru. ya. Dan saya ingin percaya juga Demokrat semoga hatinya bisa terbuka untuk comeback bersama kita. Pada dasarnya, acara kita kemarin itu adalah sebuah peristiwa ya gabungnya PKP bersama kita. BK. PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres membuka peluang bagi Demokrat jika ingin bergabung mendukung Ganjar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bilang akan kembali silaturahmi dengan Demokrat menjajaki kemungkinan berkoalisi. Masih berjalin dan selalu terjalin Jadi tentu saja setelah ini Kita mungkin akan melakukan silaturahmi Untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada Saudara, lalu kemana Demokrat akan berlabuh usai merasa dilukai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Kita akan bahas sore ini bersama dengan Kepala BPOKK, DPP Partai Demokrat, Herman Kairon dan juga Pakar Komunikasi Politik, Prof. Karim Suryadi. Nanti uh, Mas Herman akan bergabung, tapi saya mau sapa Prof. Karim dulu sore, Prof. Karim. Selamat sore ya, Audrey. Setelah AHY ini sudah move on, kemarin setelah uh, ditinggal Koalisi Perubahan dan juga Anies, kemudian kira-kira kansi yang terbesar kemana? Ahaya dan Partai Demokrat ini, Prof. Karim, apakah akan mendukung ke koalisi Ganjar atau koalisi Prabowo yang paling besar? Kansia, ya, menurut saya, ini tentu saja bukan akhir dari sebuah perjalanan Demokrat. Ya, masih banyak pilihan, mulai dari membangun poros koalisi baru, meskipun ini tantangannya tidak mudah, karena modal suara yang dimiliki oleh Demokrat membutuhkan dukungan sekiranya kurangnya dua atau tiga partai nah langkah yang paling realistik memang bergabung dengan salah satu dari dua poros yang ada kalau kita melihat sejarah misalnya dalam empat pemilu terakhir Demokrat belum pernah bergabung dengan koalisinya PDIP dan 2019 Demokrat bergabung dengan Gerindra dan sebenarnya selain bergabung dengan salah satu kubu bisa juga ada opsi lain misalnya Opsi yang diambil oleh Demokrat pada tahun 2014, mm -hmm. dia tidak bergabung dengan salah satu kubu tapi menjadi pendukung saja, okay. pendukung kondisi yang dihuni oleh Gerindra saat itu. Nah jadi menurut saya, apakah akan menjadi pendukung salah satu kubu, masuk ke dalam uh, kubu Demokrat itu lebih realistik karena punya pengalaman, E, pernah bekerja sama dengan Gerindra dan kawan-kawan. E, di samping dari sisi komunikasi politik antara Prabowo dengan SBY itu lebih terbuka, lebih cair dan lebih teramati oleh publik ketimbang komunikasinya antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Jadi menurut saya peluang seperti itu ada. Tetapi yang menarik di sini adalah e, bagaimana ajakan PKS untuk kembali gitu bergabung gitu ya. Kenapa saya bilang highlight? Karena dalam empat pemilu terakhir Demokrat itu selalu berpasangan dengan PKS ini ada apa? Tapi sayangnya Demokrat seper, eh, sorry PKS sepertinya berbeda pilihan dengan Demokrat akan tetap di koalisi yang dibesut oleh Nasdem kemudian PKS dan PKB. Jadi menurut saya peluangnya masih ada hmm. realistik bergabung dengan Demokrat atau eh, Ganjar sorry hmm? dengan dengan pendukung eh, Prabowo atau Ganjar. Namun, karena ada pengalaman historis, misalnya sejarah, meskipun keduanya juga nah, ada pengalaman historis, juga dengan Pak Prabowo, ya. ya. Jadi-jadi sejarah bergabung dengan Gerindra itu jauh lebih kuat gitu oh. ya. 2019 bergabung, 2014 menjadi pendukung meskipun tidak bergabung. Tetapi dalam pemilu 4 tahun pemilu terakhir belum pernah PDIP bekerja sama dengan Demokrat. Itu sebenarnya challenge meskipun eh, langkah awal pembukaan komunikasi sudah dilakukan antara Mbak Puan dengan AHY Tetapi kita tahu semua, tahu semua bahwa penentu di kedua partai ini bukan Puan dan AHY tetapi SB dan Ibu Mega dan Oke. sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda mensairnya kebekuan komunikasi antara dua tokoh ini. Prof, hari ini kan peristiwa politik bukan hanya tadi pidato AHY yang sudah move on gitu ya, tapi juga ada peristiwa politik, ada partai politik koalisi pendukung Ganjar Pranowo, PDIP, kemudian Perindo, P3 dan juga Hanura bertemu. Nah, apakah ini saling mensinkronkan untuk baca Wapres atau mungkin jangan-jangan ada omongan juga untuk Demokrat bisa bergabung, ya. Saya pikir bisa terjadi keduanya, ya, karena e, pecahnya koalisi di satu sisi itu akan berdampak besar bagi yang lain. Jadi, sama seperti sebuah tim kesebelasan mengganti pemainnya, dia akan direspon. Ada kontra strategi dari koalisi yang lain. Mm -hmm. Nah, PDIP sekarang bertemu bukan saja untuk menyolidkan, bukan saja untuk menyolidkan koalisi yang ada, sebab kita tahu, misalnya P3 disebut-sebut dalam kasus ini, kan. Jadi, P3 disebut-sebut dalam pusaran arus ini, ada yang mengatakan ada kemungkinan atau peluang membentuk poros baru dengan menarik P3 yang menggadang-gadang Uno. Jadi, menurut saya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sekarang eh, Demokrat yang belum menentukan arah politiknya itu menjadi sebuah godaan yang luar biasa, baik bagi kubu PDIP maupun Gerindra, dan ini akan coba dimanfaatkan. Dan menurut saya, itu wajar-wajar saja. Sekali lagi, wajar-wajar saja bukan saya tidak berempati dengan apa yang terjadi dan menimpa demokrat tetapi kita hafal betul doktrin politik bahwa yang membedakan politisi dan orang biasa itu adalah soal mati. Politisi itu bisa mati berkali-kali, bangkit berkali-kali tapi orang biasa matinya hanya sekali. Jadi menurut saya sekali lagi ini bukan akhir ya dari perjalanan demokrat, masih banyak peluang yang bisa dimainkan. Tinggal tinggal berpulang kepada Bagaimana agreement yang mau dibangun, consensus yang akan diciptakan, gitu ya. Tapi Prof, karena tapi, uh, pertemuan karena dari ini kan baru power playing, uh. baru power playing. Nah, soal power sharingnya itu akan ditentukan ketika power playingnya berjalan sampai di ujung. Oke, dan apakah juga pertemuan uh, koalisi pendukung Pak Mas Ganjar ini di sore hari ini, termasuk ada Bu Ketum uh, PDIP juga Bu Mega, ini juga untuk uh, menyolidkan lagi siapa kira-kira yang terpilih bacawapres pendamping Mas Ganjar? Ya, akan tentu saja begitu karena kita kita melihat ya dari tiga kubu ini penentuan baca pres itu menjadi sebuah clip hanger, clip hanger tali pengikat ya, bukan saja akan menentukan nasib koalisi tetapi juga akan menentukan bagaimana peta ini ke depan gitu ya. Sebab suka atau tidak, orang sekarang mulai berhitung misalnya, dengan adanya pasangan yang lengkap, yang real antara Anies-Imin, maka orang akan mengadu strategi, bahkan akan melakukan kontra strategi gitu ya. Hmm. Kalau dulu hanya hitung-hitungan pada level capres, sekarang yeah. ada salah satu cawapres di sana, sehingga cawapres mana yang harus dipasang? Apakah berdasarkan perimbangan tiket koalisi, perimbangan tiket ke capres? Apakah perimbangan artinya peta harus minimal head to head juga dengan cawapresnya? Ideologis ya? misalnya pembelahan sosial, sehingga peta head to head-nya akan lebih komplit. Bukan okay. hanya sekedar mempertimbangkan faktor capres, sekarang faktor cawapres sudah mulai bisa dikalkulasi baik dari sisi proporsi kedaerahan, perimbangan tiket antara komposisi pengalaman, kemampuan dan lain-lain. Jadi menurut saya sekarang eh, kita memasuki sebuah fase yang jauh lebih maju ketimbang kemarin begitu ya. Karena okay. apa? Karena dengan ada satu pasangan lengkap maka kalkulasi akan lebih konkret mm. dan ini akan memberikan eh, sebuah semangat Tentu saja peta jalan bagi partai lain untuk menentukan langkah berikutnya. Oke, kalau tadi kata Prof. Karim uh, bilang kemungkinan Demokrat uh, akan saya lebih besar. Kalau ke Pak Prabowo, saya tanyakan langsung ke Kepala BPOK, ke Partai Demokrat. Mas Herman Heron, sore mas. Ya, selamat sore. Mas, TV. mas Herman, langsung aja saya tanyakan nih. Kalau dari Partai Demokrat, Mas Ai bilang sudah move on. Jadi kemana nih arah koalisi selanjutnya? Ikut Mas Ganjar atau ikut ke Pak Prabowo? Ya, kami pertama tentu masih terus untuk mengkonsolidasikan di internal. Setelah tadi rapat pleno kami pleno DPP, kami mempersiapkan nanti hari Rabu akan melaksanakan rapat akan melaksanakan rapat eh, commander call bersama seluruh para ketua DPD seluruh Indonesia. Di Demokrat, eh, membiasakan diri untuk mengambil sikap dan keputusannya bersama-sama dengan seluruh kader. Kami melibatkan seluruh tingkatan untuk didengar pandangan dan pendapatnya seperti apa. Tentu setelah kejadian kami ditinggalkan hmm. oleh Partai, Partai Nasdem dan Anies Baswedan, kemudian eh, kami juga harus menata kembali pola pikir dan ide gagasan serta aksi yang apa yang harus kita lakukan ke depan ini yang sedang dilakukan oleh ketua umum bahkan tadi ketua umum sudah menyampaikan press kompresnya bahwa eh, pertama ya mengucapkan kepada pasangan Anies Baswedan Pak Muhaimin sebagai pasangan capres cawapres Oke. kedua ya tentu memohon maaf jika ada hal yang tidak nyaman dengan begitu Baik. Eh, gerakan kader yang masih ini saya kira uh, sebuah hal yang tentu mencerminkan ketua umum sudah move on dan ke depan apa yang yang hmm. yang sejatinya bisa dilakukan dengan situasi ini. Hmm. Kalau memilih, kalau memilih, apakah uh, kepada partai koalisi A, kepada koalisi B, tentu semuanya dipertimbangkan. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan Tapi Mas sekali lagi tidak menutup kemungkinan oh. hmm. jika ada opsi-opsi baru. Yang tentu ini lebih bisa menjamin terhadap kebersamaan terhadap mengedepankan etika dan moral berpolitik, ya. Okay. Terus memegang teguh komitmen. Ini kan juga menjadi pengalaman di internal kami okay. bahwa juga kita harus melandaskan kerjasama itu berdasarkan moral, etika dan komitmen kebersamaan itu, kalau gitu, pertanyaan selanjutnya: apakah yang dimaksud Mas Heron itu adalah membentuk koalisi baru atau poros keempat? Nanti, jawab jangan dijawab dulu, Mas Herman. Usai jeda, kita akan kembali hanya di Komas petang. Jadi, sebenarnya Mas Herman, suara terbanyak dari kader partai Demokrat ini, mau kemana sih? Ke Mendukung Pak Ganjar, Mas Ganjar, atau ke Pak Prabowo? Karena kan belakangan yang intens membuka terus komunikasi Ayo. adalah uh, antara Mbak Puan dan juga Mas Ahaye. begini uh, keputusan untuk... Koalisi penetapan capres-cawapres itu adalah majelis tinggi partai yang sidangnya akan dipimpin langsung oleh ketua majelis tinggi partai Pak SBY, ya. termasuk ketua umum juga ada di sana. Gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa budaya demokrasi di internal partai Demokrat itu dijunjung tinggi. Oleh karenanya setelah tadi rapat eh, pleno DPP yang dihadiri oleh seluruh pengurus pleno DPP dan ketum membuka ruang untuk masukan dan pandangan para kader yang khususnya sebagai pengurus DPP tentu semuanya dicatat mm -hmm. ya variasi lah ya ada yang eh, menuju ke Pak Ganjar ada yang menuju ke Pak Prabowo tapi bocoran dong mas Herman yang... Bocoran dikit dong Mas Herman ya, ya. kalau ini pada Ini bocoran, Ini bocoran ah. ini. Ya. <laughs> <laughs> ini bocoran. Oke, okay, oke, okay. baik. Prof Karim nanti yang analisis Prof Karim lah gitu ya. Uh. Terus kemudian adanya mengusulkan membuat koalisi baru gitu ya. Kan membuat koalisi baru tentu tidak mudah mm, ya. Mm. Kita harus uh, membangun kembali chemistry dengan beberapa partai dan ini yang yang pasti ya tentu ada dua pilihan yang Mau tidak mau ini menjadi sebuah pilihan gitu ya. Nah tentang koalisi baru ya tentu ini juga kalau ada respon dari partai lain ya. Kita juga akan membuka komunikasi politik. Supaya seperti apa arah dan tujuannya kita ingin menyamakan kembali. Karena bagi partai demokrat tentu sudah dua kali ini peristiwanya hampir sama. Peristiwa tahun 2019 juga sama di last minute kita juga seperti uh, ditinggalkan begitu saja gitu ya. Artinya nah, jangan sekarang, sampai tiga kali gitu ya? Ya, saya kira baik. kami kami tidak berharap terjadi okay. gitu ya. Tetapi tentu membangun komitmen itu kan bisa dilihat dari chemistry karena hmm. dari awal selalu saja ada polemiknya lah dengan nasdem ini selalu ada perbedaannya dan okay, uh, ada serangan dan lain sebagainya. Tentu. Hmm. Sebetulnya dari awal sudah kami rasakan banyak teman sudah menyampaikan hati-hati apakah di ujung tidak ditinggalkan ini banyak sekali masukan dan pandangan dari luar juga nah ini ke depan tentu kita akan lebih uh, lebih okay. prudent okay. Okay. Ya, okay. Baik. lebih baik. terbuka dan bagaimana tentu berkomunikasi okay. politik yang lebih mengedepankan etika dan moral tadi hmm, kalau gitu prof Karin sebenarnya uh, suara dari partai demokrat ini lebih baik harusnya kemana nih mendukung mas ganjar atau pak prabowo kalau pertanyaannya lebih baik Mas Hoiron lah yang lebih tahu dan ya. Mas akan bilang <laughs> lebih besar ya, mana deh kansnya peluangnya tergantung suara DPD-DPD kan <laughs> gitu ya. ya. Tapi menurut ya. saya sekali lagi kalau nih sekali lagi tadi saya katakan di awal peluang membangun uh, poros baru gitu ya di mana Demokrat menghela lokomotif poros ini mungkin, tetapi Ya, tantangannya agak berat ya. Jauh lebih berat ketimbang bergabung ke dalam dua poros yang ada. Kenapa begitu? Dengan modal suara 7,7 gitu ya, agak sulit mencari yang lain gitu karena partai-partai yang punya suara kan sudah hinggap di salah satu polisi. Nah, itu yang pertama, yang kedua dengan melihat sejarah-sejarah kerjasama dengan Gerindra yang jauh lebih panjang ketimbang sejarah kerjasama dengan PDIP dalam empat pemilu terakhir yang belum pernah maka menurut saya condongnya sih lebih ke Gerindra atau mungkin nah yang ketiga ini Oke. saya bilang mungkin karena pada 2014 kan uh, Geri, uh, PDR, Demokrat pernah mengambil posisi mendukung mendukung tapi tidak bergabung tetapi kelihatannya porsi ini tidak diambil gitu ya tapi sekarang lebih tegas akan memilih uh, untuk berkoalisi bergabung dan tentu saja saya yakin ya saya yakin pilihannya akan ditentukan seberapa besar uh, insentif politik yang akan didapat, insentif elektoral yang akan didapat karena saya yakin uh, setiap koalisi itu setiap koalisi yang dibangun oleh partai manapun oleh kekuatan manapun dan setiap partai bergabung kepada koalisi manapun pasti memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah memenangkan koalisinya. Dan yang kedua memenangkan partainya. Jadi ini persis seperti pemain sepak bola. Seorang striker itu selalu ingin memenangkan timnya sekaligus juga ingin mencetak gol. Tapi setidaknya kalau tidak ingin mencetak gol ya paling tidak uh, timnya menang. Jadi menurut saya kalkulasi tentang di mana sebenarnya ruang yang lebih besar bagi okay. Partai Demokrat untuk mengatrol uh, raihan suaranya hmm. dan juga memperoleh insentif politik itu akan menentukan kemana Partai Demokrat akan berlabuh. Begini. Sebenarnya... Halo, ya, sebenarnya mas. sih permasalahan utamanya itu adalah presidensial threshold 20% itu. Okay. Andai kata tidak ada PT 20%, mungkin persoalan kegaduhan koalisi bisa selesai, teratasi ya. Hmm, hmm. Karena memang dengan pembatasan inilah akhirnya harus ada per penggabungan antar partai. Dan tadi saya koreksi Pak Prof. Karim, demokrat itu 9,3% gitu ya. Oh, Jadi okay. Sebetulnya nah, karena gini Prof. Karim, enggak, Mas Aron. Hmm. Oke, karena gini Mas uh, um, Prof Karim Mas uh, Herman, ini ada uh, pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo yang sudah menjawab singkat ternyata ini terkait dengan bagaimana peluang koalisi dengan Partai Demokrat Ganjar menegaskan ia bersama dengan PDIP belum menjalin komunikasi lagi dengan Partai Demokrat termasuk peluang AHY menjadi bakal calon wakil presidennya. Saya kira kalau dari Tahan dulu Mas Herman. kita simak dulu pernyataan dari Mas Ganjar. presiden, Pak. Seberapa serius mendekati Demokrat, Pak? Belum, Mas Herman, ya. Silakan. Saya kira ya yang lebih pasti kalaupun komunikasi ya dengan uh, koalisi saat ini adalah dengan uh, koalisi partai-partainya gitu ya. Karena Biasanya ya yang sangat menentukan adalah pimpinan-pimpinan partai koalisi. Pengalaman kami kan kemarin sama, Anies Baswedan sudah menetapkan cawapresnya adalah Mas Ahaye. Tetapi kemudian karena Nasdemnya memiliki sikap lain, pada akhirnya juga ya sama saja hmm. tidak berkomitmen terhadap selama satu tahun kami menjalin eh, persahabatan koalisi dengan baik. Nah, oleh karena itu ke depan. Saya kira memang yang harus dimatangkan adalah bagaimana komunikasi itu Oke. secara aktif. Ya, tentu baik. ada di level-level tertentu. Dari sekarang, sudah punya komunikasi, sudah ada komunikasi dari sekarang, baik dengan teman-teman uh, yang ada di uh, Pak Ganjar, ada di Pak Prabowo, bahkan ada di partai-partai nah. lain yang punya keinginan yang sama untuk. ...membentuk poros baru, Oke. ada saja Mas di level-level tertentu untuk bicara. Ngomong-ngomong tentang sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra... ...kita juga punya pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Habibur Rahman yang kita akan dengar ini menyatakan... ...kalau Partai Gerindra membuka pintu bagi Partai Demokrat... ...jika mau bergabung mendukung baca pres Prabowo Subianto. Tapi gagasan perubahan yang dibawa Demokrat... ...harus dibicarakan dulu bersama anggota koalisi. Memang perlu dialog lah ya perlu ngobrol perlu ketemu dulu eh, baru kita bisa eh, berpikir bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama dengan Demokrat itu sudah dua pemilu loh kalau ini ketiga kali berarti hat trick di Demokrat ya dan Pak Prabowo dan Pak Sb itu kan tipikalnya sama ya mantan mantan apa termasuk dengan Mas ini kan latar belakang militer punya idealisme yang sama jadi Kayaknya nyambung lah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas Ahaye, kayaknya sih secara psikologis nyambung. Kalau gitu, Prof Karim, apakah untuk bisa diterima Partai Demokrat uh, ke arah mendukung Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo ini artinya uh, Partai Demokrat harus menurunkan uh, keinginan ya salah satunya dengan membawa nama Mas Ahaye untuk menjadi baca opres. Kuncinya menurut saya bukan uh, diturun, dinaik, dilebar, disempit, tapi uh, bagaimana menjalin komunikasi oh, ya okay. untuk membangun komitmen. Uh -huh. Karena uh, misalnya kalau kalau dengan PDIP kan Mas Ahy sudah masuk ke dalam lima uh, bakal calon wakil presiden saat terbuka diumumkan. Gerindra. Belum pernah mengumumkan siapa-siapa bakal calon wakil presidennya. Hmm. Tetapi kalau kita melihat kultur ya, kultur komunikasi, pengalaman, kemudian eh, tradisi yeah. partai memang lebih dekat ke sana gitu ya. Meskipun saya katakan bukan mustahil membuat istihad baru kerja sama politik dengan kubu yang baru. Ya, tetapi persoalan misalnya apakah... Uh, tadi Mas Herman Fairan mengatakan perubahan untuk perbaikan. Sementara Prabowo mengatakan saya pelanjut, Jokowi. Hmm. Ya menurut saya itu bukan kata kunci yang harga mati ya. Semua bisa didiskusikan bagaimana mencari konteks perbaikan dalam keberlanjutan. Kan bisa sebenarnya ya. Oh, okay. Perbaikan dalam keberlanjutan ya clear-clear aja sih menurut saya. Hmm. Karena untungnya ya, untungnya dari blok-blok koalisi itu tidak, tidak ada satu blok pun yang dibangun di atas uh, koalisi berdasarkan Ideologi yang ketat, gitu ya, karena kita menganut ideologi Pancasila dan terbuka, sehingga ya, hitung-hitungannya berada pada level strategi dan taktik. Saya, ya, soal bagaimana strategi dan taktik, bagaimana passion bisa dibangun, bagaimana marwah partai bisa diangkat, dan... Kenyamanan itu bisa terjaga. Intinya, itu sih sebenarnya, hmm, kalau dari Mas Herman sendiri, uh, salah satu sebenarnya untuk bisa uh, kemudian bergabung dengan koalisi, apakah salah satunya adalah tetap menginginkan nama Mas Ahaye sebagai kandidat baca uh, Perlu dicatat bahwa ketika terbangun koalisi perubahan, Demokrat pun tidak pernah memaksa mendesak, tetapi ini kan diberikan kesempatan masing-masing partai koalisi untuk mengusulkan para calon wakil presidennya. Artinya, pihak ya Demokrat mengusulkan, istilah itu setelah ditetapkan oleh Mas Anies dan bahkan tidak ditolak oleh ketiga partai, tentu kami merasa bahwa sudah fix, tinggal membicarakan waktu deklarasi. Ternyata uh, endingnya lain lah, gitu ya. Oke. Kenyataannya lain. Nah, kembali kepada persoalan, bagaimana ke depan? Ya tentu juga Demokrat tidak pernah memaksakan mendesak Mas Ahaye untuk menjadi calon wakil presiden. Tetapi bahwasannya kalau diminta kesediaannya untuk mengusulkan, ya Mas Ahaye sudah sangat layak dan pantas menjadi wakil presiden. Oleh oleh karena itu, ya nanti diserahkan kepada partai-partai koalisi. Tag lain sekali lagi kami tekankan bahwa tag lain perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ini memang disiapkan untuk internal kami okay, di Demokrat sendiri semangat perubahan dan perbaikan itu hmm. untuk bisa menyemangati pemenangan pemilu legislatif tahun 2024. Lantas kemudian diadop menjadi uh, tag lain pada koalisi partai-partai untuk pilpres. Tentu ini juga menjadi sebuah okay. uh, apa, gerakan perubahan, bye. gitu ya, bye. karena uh, hampir 50 lebih juga. Masyarakat ingin terjadinya perubahan Nah kalaupun nanti kemudian Kita berkoalisi dengan partai-partai yang lain Atau dengan koalisi yang sudah ada saat ini mm -hmm. Tentu juga akan ada Penyesuaian-penyesuaian Dan itu demokrat sangat terbuka lah Untuk berbicara lebih lebih Oke. terbuka lagi. Oke, karena gitu kita nantikan nanti ya di hari Rabu uh, rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat apakah akan berlabuh Bukan. mendukung Hari Rabu, hari Rabu masih rapat DPP Commander School Ketua Umum dan seluruh pejabat uh, DPP Untuk dengan para arah ya? Ketua DPD. Baik, Usulan, terima kasih. Masukan ya. Baik. Terima kasih Mas Herman Heron, ya. terima kasih Prof terima. Karim Suryadi saya selalu Bapak-bapak. terima kasih.